Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, nama saya Rosmi. Saya dari Mamin Headcare. Salah satu rangkaian retail untuk brand Mamin. So, hari ini kita nak perkenalkan satu produk yang sangat bagus yang dah digunakan beberapa pelanggan kami, yang dinamakan Zen Mask. So, Zen Mask ni sebenarnya sejenis mask untuk dipakai di mulut dan hidung lah, untuk tutup. Hari ini kita nak cerita tentang bagusnya untuk penunggang motosikal. Sebab ada seorang customer kita tu, dia ada bagi feedback setelah dipakai ni untuk dia naik motor. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit apakah Zen Mask ni. Dia sebenarnya satu mask yang orang kata kalau bajet lebih beli yang ni sikit. Biasanya kita pakai yang ni. Ini yang RM1 pun boleh dapat. Tapi yang kalau ada bajet sikit, ini lebih mahal sikit lah, RM6.90 satu. Tapi bagusnya dia sebab dia ada apa nama, dia ada, dia approve oleh N95 lah. N95 approve ni maksudnya kalau dia dah test tu, dia panggil satu alat pelindungan pernafasan yang direka khas untuk fit untuk muka kita. Tak kisah muka macam mana, dan kita boleh adjust nanti. Kalau ada je tanda N95 ni, tengok ada kat sini. N95 ni maksud dia lapisan dia sangat berkesan, dan dia dah diuji dengan teliti sama ada dia akan tapis sekurang-kurangnya 95 tu, maksudnya 95% lah ujian zarah yang kecil nak masuk, nak menembusi. Kalau kita lalu tempat berhabuk, berjerebu, sekecil 0.3 mikron, kecil sangat lah. Okay, apa bagus sangat benda ni? Dia boleh dipakai di, apa nama, kalau ada persekitaran yang berasap, yang berdebu, yang ada macam orang kerja tempat yang ada benang, ada habuk, macam pasir halus, sesuai sangat pakai. Dan kalau dia pun boleh dapat elak daripada bakteria yang virus atau jangkitan. First time saya beli ni, ni saya dah pernah beli, saya pakai masa saya sesemua tadi. So masih ada sikit sesemua. Kita pakai. Dan dia juga penghadang angin untuk orang motosikal yang saya cerita hari ni lah. Kalau naik basikal, basikal, motosikal. Dan kalau dia kat luar tu, macam-macam ada lah. Bukan habuk je, segala benda ada. So kalau kita pakai lama-lama ni, dia tak sesak nafas lah. Sebab dia ada benda ni. So kalau kita pakai, dia akan rasa selesa. Kalau berbanding pakai, kadang-kadang kita rasa pening kepala, tak cukup oksigen, kita akan rasa macam sesak nafas sikit. And then dia ada tempat bekas yang sebenarnya boleh pakai balik. Ni boleh recycle. Dia boleh pakai selama up to 15 hari kalau heavy lah. Kalau katakan tak heavy, sebulan boleh pakai. So lah ni, kita boleh bekas ni, dia boleh buka ni. Dan dia ada zip lock. So dia akan bersih lah. Lepas kita pakai, simpan balik, masukkan dalam beg, beg tangan ke, ataupun beg sandang belakang kita. So saya nak tunjuk macam mana cara nak pakai dia. Cara nak pakai dia, ada tunjuk dekat sini. Jelas dekat dia punya plastik dia ni, bungkusan dia ni. So, saya tunjuk macam mana nak pakai. Mula-mula tarik macam ni. Pastikan yang ni kat atas, dia ada bahagian yang macam metal sikit. Ini kita boleh adjust ikut hidung kita. So daripada dalam kita boleh nampak benda ni. So untuk pernafasan, walaupun ada benda pernafasan ni, dia masih menapis 95%. Tak boleh masuk habuk-habuk yang bahaya. So kita pakai, tarik ni, terus letak ke hidung. So yang kedua, dah letak ke hidung, kita tekan ni ikut hidung kita, bagi dia rapat dengan muka ni. So kita make sure semua ni masuk tempat, supaya dia tutup bahagian hidung dan mulut. Kalau orang yang muka besar sikit, dia pun masih tutup, masih dia besar sikit kan. So kita last kali, dalam langkah tu kita kena try tengok. Kita tutup yang ni, cuba sedut dan lepas, keluar tak angin tu. So kalau keluar, maknanya dia tak rapat lagi. So betul kan tu, bocor. So kalau katakan kita nak pakai ni, so saya terus pakai lah. Orang suka ni sebab dia agak stylo. So dia tak ada macam yang warna hijau tu, ada yang putih tu, boleh pakai. Tapi dia tak setahan yang ni, tu boleh pakai sementara je. Yang ni kita boleh ulang kali pakai sampai 15 hari. Kalau heavy pakai, especially mak-mak motor, orang yang suka naik motor, kita
boleh pakai berulang kali dan simpan. Dan siapa yang dah online tu, terima kasih banyak. Boleh share untuk kebaikan sama. Saya terus pakai ni sebab saya ada sikit-sikit lagi sesama. Dan apa nama, kita nak cerita ada sedikit macam komen daripada orang yang dah pakai. Ini ada seorang pelanggan kita daripada Selangor, daripada Kelang kali. Nama dia Tuan Faizal. Tuan Faizal ni dia dah pakai lepas dia beli daripada kita. Dan ada sedikit komen daripada dia. Komennya dia kata dia dah guna. Ni sangat bagus, mudah dan tak sesak nafas. Betul lah saya cakap tadi daripada kebaikan dia. Katanya buka lah. Sebab tak dengar, sorry. Okey. Katanya masalah yang biasa dibeli tu untuk pakai naik motor mesin lembik. Dia tak berapa nak filter habuk sangat. And then kadang-kadang tu dia tu mas yang biasa tu dia akan terpaksa beli banyak kali. So dia jimat yang ni, pakai sampai sebulan. Sebulan kalau dia pakai heavy, setengah bulan lah, 5 hari. Tapi boleh je pakai sebulan. Kalau nak cuba yang ni, boleh dapatkan daripada Facebook Farmasi Mami kita. Kita boleh PM kat sana. Dan saya akan bagi sedikit hadiah. Jauh lah. Bagi harga dalam komen sekejap lagi. So, terima kasih bagi yang join live kita hari ni. So boleh masukkan soalan kat situ. Boleh share dengan kawan-kawan. Benda ni bagus. Especially geng-geng motor ni memang sangat sesuai. Tak payah nak beli banyak kali. Orang yang naik motor atau naik basikal memang terdedah berbagai-bagai habuk. So saya cadangkan yang ni. So hubung kami dekat komen pun boleh, nak PM kami pun boleh. Terima kasih, jumpa lagi.